Hai, bismillah, apa mundur. Ini kami Multazam. Labbaik innal hamda wa ni'mata wa mulk labbaik la syarika lak labbaik. Paling tidak yang SKBH kelompok dalam rangka untuk pembinaan Arafah itu tempat wukuf kita. Mestinya wukufnya itu yang wajib tanggal 9 setelah tergelincirnya matahari. Bardur tanggal 9 Dzulhijjah. Akan tetapi, nyuwun sewu, karena kondisi jamaah yang banyak, bisnya terbatas dalam satu maktab itu 1.700. Digilir bisa mung sanga. Niku istinya sistem tarot dut antar jemput. Jadi nanti kloter A berangkat dulu. Lah niki berarti sak kloter isine 375 berarti bisa mung sanga. Mboten saged bayangake nggih. Lah mengko tengene tendane niku plus minus e ukurannya 25x30. Anak asene, anak bantale, anak kasure. Ora kaya kiye, mulane wau rada ragu-ragu kiye ngono ora praktek karo namane saya terangkan. Apa yang dilakukan di Arafah? Siji salat. Pertama salate salat maghrib isya. Karena berangkatnya tanggal 8 malam 9. Berarti yang dilakukan oleh jamaah dalam keadaan berihram tidak boleh melanggar, termasuk temriko niko akeh wit-witan aja dipotongi kenang denda. Dendanya denda namanya denda haji, jujur denda pemerintah. Tapi denda haji. Sholat jamak maghrib isya boleh takhir, boleh takdim. Nah caranya, wonten perbedaan wonten mereka. Mengko jenengan ana sing jamak kosor, ana sing jamak tam. Monggo sampean pilih. Tetapi kesepakatan KBH kami dan sebagian KBH-KB yang lain kalau wingi adalah tam. Kenapa? Kita berpegangan dari mazhab Syafi'i karena jamaknya kita bukan jamak lil musafir tapi jamaknya lin nusuk. Jamak apa? Lin nusuk. Nah, jamak yang musafir itu adalah orang-orang Madinah. Sementara jamak linusuk bagi orang Mekah. Makanya hadisnya yang dipegang oleh madhab sebagian Imam Syafi'i, ya ahlil Mekah, wahai ahlil Mekah, atimmu sholatikum, sempurnakah sholatmu. Lah karena kalimat inilah akhirnya madhab sebagian Imam Syafi'i boleh dijamak tapi tidak dikosor. Karena hadis yang kedua, Rasulullah ngendika, ya ahlal Madinah iksiru jama'atikum. Wong Madinah, kon kosor bae jama'e. Karena napa? Rasulullah itu berangkatnya dari Madinah langsung ke Arafah. Berarti jamaknya lil musafir. Sementara alil Makkah jamaknya lil nusuk.
sampeyan kok lanyong tak pengin rongrok ape oleh. Lah nanti kita diambil kesepakatan apakah mau ikut aturan yang dua rakaat atau aturan yang empat rakaat monggo. Tapi dalam hal ini ya kami sejak zaman orang tua kami muttafaqun alaih sepakat mengambil jamaknya jamak linusuk. Jamaknya jamak linusuk, maka sholatnya maghribnya telung rakaat, isya'e patang rakaat. Krikil-krikil untuk lebar jumrah. Ya. Krikilnya kalau toh bagaimana kalau ngambil dari benda boleh. Tapi afdolnya utamanya ngambil dari Muzdalifah. Berapa kerikilnya? Dimulai dari 7 boleh. Tambah mana ngunduk lempar tanggal 11 7 selikur. Tambah itu berarti Bulikur. Mangko tanggal Sularolas 7 selikur mana berarti jumlahnya Saya ketelima. Terus pemetang lah kemarin rata-rata ngambilnya nafar awal. Kalau nafar awal berarti pulang dari tenda Mina itu tanggal 12. Nah, ada yang nafar tani enggak? Nafar tani berarti mau nambahin tanggal 3. Gue mengko biasane nanti diatur oleh maktab dan ketua kloter. Biasanya seperti itu. Yang namanya Mas Sasah PT orang gelem rugi. Rata-rata nyekote nafar awal. Nah ini. Sapa ora sah? Itu nafar itu tidak ada hubungan sah dan tidaknya, tetapi afdol dan tidak afdol. Nah. Ini iki mulai berarti imam lengkap jamaah bisa pakai jimat mau ge dilahi kalau boleh usolli ala man shalla alaihil imam Allahu akbar ala man shalla alaihil imam jamaah takdim. Kita jamaah takdim ya. Usolli fardhul maghribi salasat rakaatin majmu'an jam'at taqdimin. Ya jam'at taqdimin fihil isya pertama. Yang keduanya isyanya ma'al maghribi. Mau imam apa makmum terserah. Ini coba sampean. Boleh saja tetapi ini tuntunan kami itu seperti itu. Oh, iya, sebagaimana pikir gitu loh. Ya, om niat kan mau pakai jawabnya boleh kan. Yes. Tapi kita ini melatih dengan bahasa bakunya. Usolli fardhul maghribi salasat rakaatin jam at-taqdimin majmu'an fihil isya. Ada makmum apa imam? Ada makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhul maghribi salasat rakaatin majmu'an fihi majmu'an jam'an taqdimin fi isya salasat rakaatin tasawuf pertama. Usolli fardhul maghribi salasat rakaatin majmu'an jam'an taqdimin fi isya ada makmuman. Usolli fardhul maghribi salasat rakaatin majmu'an jam at-taqdimin bil isya ada makmuman ada lillahi ta'ala. Nanti saya akan bagi jari apa namanya digital wis pokoknya istighfar sangke niki sebuah kisah nyata. Niki ada sebuah kisah nyata di zaman Mbak Hamid nyon sewo. Ketika jamaah haji mau berangkat ke Muzdalifah, piyambake niku wis nyelengi duit tuku jam Rolex. Hebat temen iki.
Ternyata begitu mau ke Muzdalifah Mina, jame ketinggalan. Cuma takane keting. Akhirnya teng Arafah tong ene Mina ngomong karo Mbah Hamid. Mbah Yai kula ngeten wis tinggal wae. Aja diparani. Kula mun ngumpulaken ora apa-apa dunyane karo hajine apik endi? Apik hajine. Nah niki lho. Akhiripun piyambake niku penasaran. Balik nenggone Arafah Melayu, temeriko sudah mau masuk Isya, tidak ada orang, kemudian hanya orang yang sedang bersih-bersih. Ada dua orang yang sedang nyaponi, tapi yang disapu bukan sampah, tapi hewan-hewan, monyet, babi, celeng, sak piturane. Padahal lah kakwe, akhir pun sampai akhir, kepanggih, boten. Mbah Hamid Goyo, begitu sampai Jeddah, sebenarnya siapa dua orang yang ganteng wajahnya? Itulah malaikat. Itu siapa? Itu monyet-monyet babi. Itulah dosa-dosa orang-orang yang dari Indonesianya dijatuhkan di tanah Arafah. Makalah haji ketika sudah Arafah, bagikan lahir dari ibu dalam keadaan bersih. Inilah yang perlu dijaga, kemabruran kita. Amin. Ya lo, jadi benar-benar mulanya kadang-kadang wong malik haji sing pada ireng-ireng wajahe mencorong karena dosane wis ditinggal nang ngene. Mulane siji wae Gusti Pangeranga, berhusnudzonlah kita dengan Allah bahwa dosa kita itu terampuni. Amin. Kita berhusnudzon saja. Berhusnudzonlah ketawakalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Arafah mahal mustajabah. Karena Arafah tempat dopo disatukannya Adam dan Hawa. Karena Arafah akan melahirkan generasi-generasi baru. Iki meniko generasi orang-orang suci. Inilah yang saya sampaikan. Monggo kita langsung berarti menuju ke Muzdalifah. Hari ini latihan manasik haji, praktek haji bersama KBIH Sanabil Pondok Pesantren Al Hikmah Benda Sirampok. Allahumma pelan-pelan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma kama awqaftana wa awraitana iyahu fawafiqna bidzikri kama wa'adtana waghfir lana warhamna kama hadaitana biqaulik wa qaulikal haqq fa idza afattum min afarati fadhkurullah inda al-mashril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minal zalim umma afidhu min haythu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sing jalan mung 5 dongeng kloternya kloter 51 didesek kloter 100 kloter 73 usek-usekan akhirnya sing dongeng diberangkatkan kloter 5 ini itu jam 3 siang, diangkutnya jam 12 siang. Orang ana tenda, orang ana manganan, orang mana minuman, kira-kira sampean ketawa kalanya di mana? Balfajah yang sangat mengagetkan. Nah makanya di Muzdalifah itu tempat godaan si ciri pokoknya. Gagal. Sing jenenge krikil sampeyan iki. Cilik. Cilik. Krikil iki. Sampeyan iki energi jenenge rasak. Gagal. 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 Energi ke mana jenenge? Energi ke pucuk jenenge? Pasir.
berarti kita simpan apa? Kecil. Dia ketilik. Ketilikan orang kegedenan tau. Senjengan. Nah ini kita menten. Taklungsu. Monggo panjenengan mulai gonetik. Trikil. Ada waktu. Allahumma inna nas'aluka ridwal jannah wa na'udzubika min syahwatika wa nar. Ini dari Musdalifah ke Mina ceritanya, mau lempar jumroh. Ini udah nyiapin batu, tinggal menuju ke sana belajar haji. Semuanya lanjutan kegiatannya apa? Sholat subuh. Setelah sholat subuh ya mandi dan sebagainya ya. Tetap jenengan masih dalam keadaan muharramatul, masih pakai muharramatul, masih muharram, larangan-larangan ihram itu masih harus dijaga. Oke. Jadi hati-hati utamanya pemelanan ya. Yang tidak boleh menutup kaki, terus tidak boleh menutup kepala dan sebagainya itu dijaga. Sudah sekarang jam 4 pagi masuk ke Mina, tas tentengan ditaruh di tenda. Dengan sekarang menuju untuk melakukan sholat subuh. Tidak baca subuh. Sudah sekarang sudah sholat subuh. Bahas sholat subuh mau apa? Di tanggal 10 itu ada kegiatan yang namanya lontar ro'akobah. Waktunya mulai baca subuh sampai malam nanti, sampai tengah malam. Subuh ini satu-satunya jumroh yang tidak ada batasan maksudnya. Mulai pagi sampai nanti malam. Malam boleh, sampai sebelum tengah malam boleh itu. Untuk tanggal 10. Sebab nanti di tanggal 11 sudah beda waktunya, 12 sudah beda. Nah sekarang sudah sholat subuh. Oke, terus mau melanjutkan melontar jumroh apa? Tanggal berapa Bu? Tanggal 10. Tanggal 10 ada lo. Ini lagi belajar untuk lempar jumroh Aqobah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 7 kali harus satu-satu. Orang oleh itu berorang oleh ya 7 ya. Satu-satu ya. Sampai 7 sudah. Sekarang kita berarti sudah melontar jumroh Aqobah. Kali atau 7 lontaran. Setelah itu apa ini berarti kita sudah mau melakukan tahallul awal. Tahallul. Ini habis jumroh Aqobah, ini langsung tahallul awal. Boleh motong rambut di sini, di sekitar sini boleh di tenda. Kebiasaannya basalah bangunlah ke judul pun tenda tapi paning tenda kena nih kena kira-kira ataupun lewat temannya sendiri minta dipotongkan rambut. Pun ini kan sekarang mau tahanul terus apa nih kena tahanul lah. Kena temuri kemauan. Allahumma jalhu ajan mabruro masayan mauskuro. Kita sekarang berjalan lagi pulang ke tenda Mina. Nah setelah melempar jumroh Aqobah. Balik lagi ke Mina. Nah sekarang kita bacanya talbiyahnya diganti takbir. Kok yang Aqobah itu lagi. Mulai bismillah Aqobah. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Biar Mas. Pasti boleh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus masuk. Nanti di sana tidak cuma Kabi Hasan Abil saja, nanti banyak orang. Jadi ketika melempar. Nah sekarang kembali lagi ke Mina, ke tenda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
pulang ke Mina ceritanya. Katanya lontarnya baca dulu ya, nanti di sana kan nunggu sampai duhur. Jadi karena kita mau pulang ke Mekah, kalau memang mau nafar awal. Jadi nanti setelah pulang dari lontar jumroh, kita kan sudah siap-siap berangkat ke Mekah. Jadi lebih baik diawalkan. Makanya disiasati mantate sedurunge duhur sing beda melaku kurang lebih lengkap sekamanan sebelum duhur langsung lontar. Ya, ini untuk tahan dan setelah itu kembali kembihak ke tenda lagi kurang lebih jam 5 jam depan. Nanti jam 5 nya dibawa ke Mekah pakai bis. Paham ya, Bu? Nah ini kalau pakai nafar apa? Umpama pakai nafar sani berarti nambah sehari sampai dengan tanggal 13. Nah untuk di tanggal 13 ada kaul yang memperbolehkan jumrohnya badal jabal, badal fajar, suka-suka boleh. Ya, oleh yang ngasih mengatakan badal dulu, ya suka oleh tanggal 13. Jadi untuk tanggal 13 ada kaul yang memperbolehkan lontarnya pagi boleh, makar memang nanjok tanggal telur terserahnya nah. Ya monggo nah, nanti kan disepakati bersama disepakati terakhir yang 11-12 berarti 13 itu kok selingkuh maning? Iya selingkuh maning, abang, kenapa selingkuh maning? Ya makanya rata-rata begitu, kenapa apa? Kita balik oh, itu untuk sampai dengan tanggal 12 berarti lontar jumroh ulang itu apa banyak dua kali ya benar dua kali anggar nambah tanggal 13 berarti tambah selikur lagi. Kalau di tanggal 3 atau nafar san. Kalau nafar awal lontar 1, 2, 3 nya 2 kali. Yang pertama akobah ya tanggal 10 itu hanya yang terakhir saja. Paham ya tadi ada pertanyaan. Nah sekarang kita ya anggap saja ini ngambilnya nafar awal. Nafar awal sudah lontar jumroh tanggal 12. Kita masuk ke tenda lagi jam 3 lah. Jam 3, jam 4 kita siap-siap ambil tentengan, mau naik bis. Ya, anggap saja ini bisnya sudah siap, kita mau berangkat ke Mekah. Di Mekah itu nanti kita mau di hotel ya naruh barang, tapi masih ada rukun haji, yakni tawaf ifadah. Tawaf ifadahnya apa? Ya, tawaf rukun. Istilahnya begitu, namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu garis miring, tawaf rukun. Berarti rangkaian haji yang masih harus diselesaikan untuk menjadikan kita sebagai orang yang sudah haji. Jadi masih ada tawaf rukun ataupun arahnya tawaf ifadah. Setelah kita pulang dari Mina di tanggal 12 sore, kita naik bis masuk ke hotel. Dan setelah di hotel masih ada apa lagi? Masih ada rukun atau ya, taruh dari yang sudah menjadi haji. Selesai sudah kegiatan haji. Nah setelah itu baru yang mau ya soalnya kan ini ada yang tanya saking berdiri nanti katanya ya benar enggak itu istrinya minta bilang kamu lagi aja loh padahal itu senang pun haji ya emang ini beda ini oleh yang baru senang ini kita sudah naik bis dari ini tanggal 12 jam 4 sore atau jam 5 sore kita berangkat menuju hotel Ramdada hotelnya di Gorgadayo. Oke ceritanya Kang Mina. Kang Mina lempar jumroh 3 kali, tadi pakai jumroh
pula. Selesai, setelah itu langsung menuju ke Mekah untuk menuju ke hotel. Setelah itu baru kita tawaf ifadah. Ya. Pen-pennya kita pen-pennya di hotel lah gue. Alhamdulillah durung persiapan untuk tawaf ifadah yang mau dipimpin sama Gus Imad dan Gus Harof. Ini ketuanya. Motornya lewatnya sebelah kiri terus. Kiri Makmum Ibrahim. Awale ganti awale. Tergantung mlebune. Hah, tergantung mlebune? Iya. Mlebune. Ya, nembe. Nanti motor saya nunggu. Motor. Alhamdulillah. Bebas. Bawa apa jenenge ki? Mutal mriko, mriko to. Mriko, mriko, mriko. Ya nah. Mikirin, makanya ben mboten bingung. Dia harus pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pojokan apa? Hajar Aswad. Umroh itu atau? Ya. Si itu umroh ya. Kon. Atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya dzal ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rabbi zidni ilman walhikni salihin. Rabbi zidni ilman walhikni bisalihin. Bismillahi Allahu Akbar. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Ini 7 kali terus gimana ini? 7 kali. Terus 7 kali ya. Bon. Nah, langsung keluar. Allahumma mundur ini kami Multazam. Tawafnya haji namanya tawaf ifadah. Rukun iku kudu ya. Nek yang tidak mampu bisa nanti pakai kursi. Sekarang selanjutnya mengerjakan apa? Hajar Ismail. Bertawaf apa? Sa'i. 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 Ya. 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 Sa'i. Ya
Syukurika ya Allah subhanaka ma'ala innaka ya Allah Allahumma Rabbi fir para atakarram wa tasbihu anta alamu ma na'lam innaka antallahu azizul karim Allahumma persiapan putaran ke-6 6 dua kali lagi manirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'afina ala ta'atika wa syukrika inna wa ala ghairika la taqalna la taqilna ala al-imani fal islami amili jami'an tawaffana bang darudin anna Allahumma rahmi tarkil mahasi abadan abqaitani warhamni an akallafa ma la yahmini warzuqni nanawari fima ya arhamar rahimin. Terus gunting rambut gantian, cekrik. Selesai sudah melaksanakan rukun-rukunnya haji, sudah selesai berarti sudah haji. Amin. Sampai mereka. Ini terakhir putaran ke-7. Sa'i. Putaran. Kalau dilakukan di Muzdalifah, kita sepakat jamak-jamak kosor atau jamak tak? Tama apa kosor? Kosor. Ada yang kosor? Oke, kita niat jamak tak ya. Tam. Jamak takhir. Usolli, Allah. Ini berarti maghrib.
Usolli fardhul maghribi. Usolli fardhul maghribi. Usolli fardhul maghribi. Usolli fardhul maghribi. Ala darakatin majmu'an al-isa'i jama' tahirin ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhul maghribi. Usolli fardhul maghribi. Ala darakatin majmu'an al-isa'i jama' tahirin ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhul isa'i arba raka'atin majmu'an fil maghrib jama ta'khirin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Ini saja yang kita nanti setelah ma'muman. Kemudian usolli fardhul asri. Usolli fardhul asri. Arba raka'atin. Arba raka'atin. Majmu'an. Ma'al dhuhri. Jama' taqdimin. Jama' taqdimin. Imaman. Atau ma'muman. Ma'muman. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhul dhuhri. Usolli fardhul dhuhri. Arba raka'atin majmu'an fil asri jama taqdimin ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhul asri arba raka'atin majmu'an ma'al dhuhri jama taqdimin ma'muman lillahi ta'ala. Nanti dilaksanakan di Arafah.